Sepanjang kita hidup dan membesar ni, kita semestinya lah akan ditipu, tertipu ataupun paling teruk menipu. Dalam cerita aku kali ni, aku nak cerita pengalaman aku kena tipu atau kena scam atau kena kelentong ataupun kena gula-gula ataupun apa-apa je lah, korang mesti faham lah. Sebelum kita masuk lebih mendalam pasal kena tipu ni kan, ha, kau mesti dah habis belajar dan tak tahu nak sambung kat mana kan? Ha, sini kan? Kau bernasib baik sebab video ni disponsor oleh UTM. Untuk pengetahuan kau, UTM ada membuka peluang untuk pengambilan program asasi. Asasi ni macam mana pula eh? Program asasi UTM ni, dia menawarkan pelajar pilihan pendidikan pra-universiti selain daripada matrikulasi, STPM dan program asasi lain yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Tempoh pengajian dia pun singkat, tahun je. Dengan asasi ni, pelajar akan mendapat pengetahuan asas dalam bidang kejuruteraan, sains dan sains sosial. Asasi dekat UTM ni bagus sebab yuran dia berpatutan, pembelajaran dia menggunakan realiti maya dan juga virtual reality, dan kemudahan fasiliti dia memang terbaik. Syarat kemasukan dia pun 5 kepujian je. Ha, boleh dah ni result ni, nice ni. Terima kasih. Ha, ni dia program-program yang ditawarkan kat UTM sekarang ni. Ha, UTM tengah membuka pendaftaran sekarang, dan pendaftaran ni boleh dibuat dengan menggunakan QR code di skrin ni. Tunggu apa lagi guys? Pergi belajar sebelum terlambat. Okay, back to cerita aku tadi. Sebagai seorang manusia, kita mesti akan kena tipu gak lah, tak banyak pun sekali dalam hidup kita ni. Dan semestinya, waktu paling kita senang kena tipu adalah waktu kita budak-budak. Dan cakap pasal budak-budak, first cerita aku ni adalah berkisahkan masa aku tadika. Aku sebenarnya tak rasa cerita aku ni lebih kepada aku kena tipu, tapi aku kot yang macam tertipu sebab aku macam terlalu naif dan kecil lagi time tu. Kisahnya masa aku tadika, aku ni bijak tau dari segi benda kreatif dan nakal-nakal ni semua. Cuma satu benda ni aku lambat belajar, aku lambat faham erti duit. Aku masa ni tak tahu pun duit tu apa gunanya. Satu ketika ni, mak aku dia pergi bagi aku seringgit shilling. Zaman aku ada seringgit shilling tau, besar, berat, kalau baling boleh jadi peluru. Dan masa ni aku dapat, dan dengan blurnya aku bawa pergi sekolah. Aku tak faham sangat time tu kenapa mak aku bagi duit tu semua. Tak sempat nak tanya dia betul-betul masa aku tulis skrip ni. Dan masa sampai aku kat sekolah, aku pergi tunjuk kat semua orang. Tengok ni, eleh, singgit je. Lepas tu ada seorang kawan aku ni, korang kenal dia, dia pernah keluar dalam video aku sebelum ni. Dia datang dan bagi beberapa idea kat aku. Aku dengan naif bela-bela gitu ikut dia masa balik sekolah pergi kedai. Dia cakap bak CD duit tu. Dia masuk kedai dan keluar dengan aiskrim. Aku masa tu terlampau excited sangat, macam kawan aku dia tengah buat magic ke tak. Dia cakap kat aku, esok kau bawa lagi duit ni dan dia boleh bawa lagi kat aku aiskrim. Sampai je kat rumah, aku ceritalah kat mak aku. Dan mak aku terkejut. Dan esoknya mak aku pergi turun sekolah. Dia datang kelas dan cari budak tu. Masa tu mak aku ingat yang aku ni kena bully sebenarnya, tahu tak. Mak aku jumpa cikgu dan bagi tahulah cikgu benda yang jadi kat aku semua ni, aku kena bully lah, ada budak minta duit aku sebenarnya kan. Tapi sebenarnya macam aku cakap awal tadi, aku mana ada kena tipu. Kawan aku tu pergi cerita betul-betul kat aku. Dia tak adalah pergi ambil duit aku, pergi caw, tolak duit longkang ke, tak. Dia cuma mengajar aku cara menggunakan duit tu. Tapi dia ambil lah satu aiskrim ni. Ha, upah. Dan sebenarnya benda yang lagi pelik adalah masa tu aku 6 tahun. Dan aku still tak tahu nilai duit. Sekarang budak-budak baby lagi orang nampak duit dah excited dah. Dan aku rasa aku macam budak 6 tahun paling naif pula time tu. Aku ni orang yang datang daripada area macam kampung-kampung sikit gak lah. Dia tak adalah kampung sangat, cuma dia tak sepesat KL. Satu hari, aku ni pertama kali masuk ke bandar KL. Jadi macam rusak masuk kampung sikit lah. Jakut. Tiba-tiba aku didatangi dengan seorang abang ni. Dia nak bagi aku benda. Abang, nak tak SIM card percuma? Aku masa tu, biar betul weh. Baiknya orang-orang bandar ni. Dan untuk pengetahuan korang, ini adalah salah satu daripada benda percuma yang aku dapat yang akan menyusahkan hidup aku dekat masa depan. Sedar tak sedar, lepas aku balik tu aku baru tahu yang nama aku ni didaftarkan kepada dua SIM card dengan bayaran bulanan dia RM100 untuk satu SIM card. So total aku kena bayar RM200 sebulan. Dan untuk pengetahuan korang, ini bukanlah pertama kali aku kena macam ni. Aku pernah dapat macam-macam. Bang, peti ais percuma bang. Bang, phone percuma bang. Bang, kereta api percuma bang. Dan macam kisah SIM card tu, dia ada bayaran tersembunyi. Peti ais tu pula sebenarnya kena bayar ansuran. Dan kereta api tu aku dapatlah mimpi rupanya. Dan macam-macam lagi lah, sampai aku kadang-kadang macam trigger tau kalau diorang nak bagi barang percuma dekat aku. Sumi, nak tak kek percuma? Ha? Ha? Hmm? Ni apa ni? Prank eh? Eh takde lah, aku saja nak bagi. Ha? Prank? Prank! Konklusi dia, kita selalunya akan ditipu kalau kita ni kurang ilmu. Dan juga selalu berandai yang semua orang kat sekeliling kita ni baik.
Of course lah, daripada ramai-ramai kita jumpa, lagi ramai baik daripada jahat. Cuma penilaian kita kat seorang tu janganlah mudah sangat. Kena analisis betul-betul orang tu cakap apa, buat apa dan dia tu siapa. Hai Sumi, jomlah tumpang kereta aku. Kenapa ya tiba-tiba kau nak bagi aku tumpang? Kau nak rompak aku eh? Eh, tak ada lah. Aku nak kawan dengan kau je. Oh, ya ke? Sorry. Eh, jap. Macam mana kau kenal aku dan tahu aku nak lalu sini? Aku stop kau dan nak rompak aku. Assalamualaikum semua dan hai. Thanks tengok video aku ni sampai habis. Kepada student-student yang dah habis SPM dan nak apply asasi, bolehlah pergi apply dekat asasi UTM yang sekarang tengah dibuka. Korang boleh tengok program-program yang korang berminat, macam aku lampirkan dekat atas ni lah. Ada beberapa fans-fans aku yang dapat keputusan yang bagus tau. Dia message aku dekat Instagram, dekat YouTube. Tahniah korang, korang memang terbaik lah, memang bagus lah. Kepada yang tak berjaya, jangan risau. Perjalanan masih jauh, keep positif dan teruskan berusaha. Dalam bulan 5 baru ni, aku dapat jemputan TikTok untuk dua event diorang. Siap ada kelas lah, belajar buat konten apa semua kan. Dan kalau korang pergi dekat akaun TikTok aku, aku ada buat video-video pendek yang aku tak letak dekat Instagram ataupun dekat YouTube. Korang boleh tengok kat situ. Korang komen banyak-banyak, like banyak-banyak, share semua benda. Aku siap ada collab dengan TikTokers-TikTokers popular lagi dekat situ. Ha. Dan untuk pengetahuan korang, benda paling last kali aku nak cakap adalah, korang boleh dapatkan tote bag Sumi sekarang. Tapi tote bag ni, dia ada kesan defect sikit dekat bahagian design dia. Macam ada kesan comot-comot dekat corak ni lah. Tapi overall produk dia semua still sama, terbaik. Korang boleh dapatkan dekat link kat bawah ni. Sementara stok masih ada, harga dia pun diskon banyak daripada harga yang asal. Okay, tu je. Terima kasih. Assalamualaikum dan bye.